takut khawatir di hati ada kepingin dilihat kalau begitu
sedang pahalanya hilang, sayang-sayang. Duit banyak habis, tapi pahalanya ada. Dan coba, mana ketahuan dilihat sama orang? Kita di masjid, rame-rame, kita di rumah. Hah? Yang lebih kelihatan punya kita di masjid apa di rumah? Di rumah. Lebih bahaya berarti di rumah daripada di masjid. Lebih bahaya di rumah daripada di masjid. Untuk masalah riaknya, ini lebih bahaya. Ini kelihatan lebih di rumah daripada di masjid. Jadi kita turutin apa instruksi kita punya pemimpin di kampung kita, kata ustaz kita, kiai kita bilang ayo di masjid. Jadi musola, ayo. Insya Allah Pak, kalau kita punya ibadah ikhlas, ya Allah ya Rasulullah. Hati kita roh, lega. Dan bangga kita, syukur kita bisa melaksanain amal yang ikhlas. Bangga kita bisa kita ibadah hanya kepengen dilihat sama Allah aja. Itu mah setan kalau umpama ya, pengen dilihat sama orang, pengen diketahui sama orang ya, apalagi berdalih macam-macam ya. Masya Allah. Jadi kita jangan sampai enggak berkurang, usahakan berkurang ya. Setiap tahun jangan pakai ngasal dulu ya. Buat tahun ini ngasal dulu lah, kembali dulu lah. Padahal duitnya banyak, kecuali duitnya enggak ada. Duitnya banyak, sahabat tahun jangan pernah ngaso. Karena Allah berikan kita rezeki enggak pernah ngaso. Allah berikan kita rezeki enggak pernah ngaso. Ngalir terus setiap bulan. Gajian tiap bulan gak pernah kagak. Kurban Pak, ujian harta. Kurban ujian harta. Kita diuji harta kita sama Allah. Udah dikasih nikmat, ya ujian nikmat harta. Dikasih nikmat harta, kira-kira kita berani gak mengorbankan harta kita buat Allah? Kalau Nabi Ibrahim ujiannya apa? Ya, apa ujiannya? Nyembelih anaknya Nabi Ismail. Itu ujian Nabi kelas tinggi. Kelas tinggi. Kita enggak kuat, Pak. Bapak umpama kita nih diuji, jangan ya semua siapa enggak kuat manusia. Ya, umpama kita disuruh kurbanin anak kita sebagai berani apa? Agama kita suruh, Al-Quran disuruh, Al-Quran yang roh disuruh sembelih anak, kuat gak Pak? Bisa-bisa keluar dari agama, bisa-bisa kita keluar dari agama, kenapa? Karena bukan kelasnya kita. Kelasnya kita, ya ini ujiannya adalah jadi oleh karena itu, karena kita sudah tahu ini ujian Pak, ujian buat nikmat harta, maka jangan sampai kita enggak berkorban sama tahu. Jangan sampai. Lihat orang kalau ujian ada ujian, kita ujian ini menentukan naik tidaknya pangkat derajat kita. Kalau kita sekolah menentukan kita naik ke kelas atas. Kira-kira ujian itu kita ikutin apa kagak? Pasti kita ikutin. Bodoh banget kalau kita ikut. Karena kalau kita kagak ikut ujian, kagak naik kelas kita. Yang gak keluar-keluar dari sekolah itu. Begitu pula ini agama. Kita harus ikut ujian ini. Jadi sahabat tahu kita ikut ujian. Dipanggil kita umpama bulan Zulhijjah untuk berkorban. Hadir. Pak Anu hadir. Pak Fulan hadir, kamu hadir, saya hadir, setiap tahun hadir,
sampai meninggal dunia. Masya Allah. Luar biasa. Saya yakin, percaya Pak, aku yakin siapa yang melakukan kurban sabar tahun tapi kurbannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala berkah hidupnya. Rizkinya berkah, enggak bakal kurang. Enggak bakal susah. Jadi jangan ngasuh-ngasuh. Kita ngasuh dulu ya. Enggak salah. Kecuali duitnya nggak ada, nah kalau duitnya nggak ada nggak apa-apa hasilnya. Tapi saya yakin Pak ada. Setiap tahun dia berkurban, setiap tahun berkurban saya yakin ada. Saya yakin. Allah mah nggak bakal kagak balas perbuatan kita kepada Allah. Ini kan kurban perbuatan kita sama Allah. Artinya seruan Allah, panggilan Allah kepada kita. Kemudian Allah enggak balas, enggak mungkin. Enggak mungkin. Ja'abil hasanah kepada Rasulullah SAW. Siapa yang datang melakukan satu kebaikan, maka baginya mendapat sepuluh. Jadi kita kurban satu kambing dibalas sama Allah. Sepuluh kambing. Satu kambing berapa? 3 juta. Ya, 3 juta kali 10 dibalas sama Allah 30 juta. Dibalas sama Allah rezeki kita 30 juta. Aku yakin. Jadi yakin. Jangan apa ya? Jangan apa ya? Jadi yakin. Mulai besok kita semangat. Mulai anak besok kita semangat. Jangan berhenti. Semangat. Kalau di sini mengatakan kita jangan di rumah, jangan di sini aja. Ya, jangan di ketuanya mah. Ya. Ikutin jangan ikutin ikutin. Kata jangan ya kumpul kumpul. Dengan terbit matahari hari raya.
lubang yang muncul matahari, ya nggak bisa. Mesti berlalu sekedar ya, sholatnya. Sholat id dan khutbah. Sholat imamu, sholat oleh imam, awal musyol, atau dia nggak sholat. Hada indah syafi'i, ini menurut imam syafi'i. Wa akhir waktu talqiyati dan akhir waktu kurban wa akhir ayat tasyrik salah satu, yaitu akhir hari tasyrik yang ketiga. Jadi menurut mazhab kita Syafi'i, akhir daripada kurban yaitu akhir hari tasyrik yang ketiga, yaitu akhir asar masuk maghrib. Selesai di situ. Tanggal 13. Khilafan lain halnya di Abi Hanifah dan bagi Abi Hanifah wa Malikin dari Malik fa inna huma qala, maka sunnah keduanya berkata inna akhirahu akhirul yaum tsani min ayyam at-tasyriq, sesungguhnya akhirnya itu adalah akhir hari yang kedua daripada hari tasyriq. Hari yang kedua daripada hari tasyriq berarti tanggal 12. Habis kurutin minal khilal sunnah, jangan sampai kita hari yang ke 13. Jangan sampai kita hari yang ke 13 karena ada khilaf sunnah. Wa yatasaddaq, dan dia bersedekah menjubah hal kadanya wajib min lahmil qudhiyati mutatawiyah, dari daging kurban yang sunat dengannya, alal fuqara'i wal masakin, kepada fuqara dan orang miskin. Wahyu dan disunahkan Allah yang pula konsumsi bahwa tidak dia makan di atas sepertiga. Nah, ini pembagian sepertiga, pembagian paling maksimal. Sepertiga buat yang makan, sepertiga buat yang makan, ya sepertiga lagi buat orang-orang miskin, sepertiga lagi buat orang-orang kaya. Ada yang membagi begitu. Kalau di sini semuanya ya, sepertiga buat orang, buat yang makan, dua pertiga buat orang miskin dan kufar. Wa yustaratu, dan disunatkan filahmi pada daging ayatuna, yang bahwa ada dagingnya itu mentah. Jadi dagingnya mentah, jangan daging udah matang. Dagingnya masih mentah untuk daging kurban. Berbeda dengan akikah. Kalau akikah dagingnya matang, udah siap makan tidak kasih. Udah siap makan tidak kasih. Yang bagus tinggal makan. Yaitu kita bawain untuk akikah kita. Ini kurban. Nah, buat kurban dagingnya mentah. Lihat tasawwur supaya dia dapat berikan ibadahnya. Man yakulu, orang yang mengambilnya, bimah syahat dengan apa yang terlaki min bayi'in, daripada jual, wabir dan lain. Jadi ketika kita udah kasih dia, maka dia boleh pertunaskan mau dia. Boleh dia jual. Ini untuk orang kaya, untuk orang miskin, untuk orang fuqara boleh dia jual. Kenapa? Karena memberikannya adalah litamrik. Nah, kalau diberikan kepada orang kaya, litwa'am atau litamrik. Kalau diberikan kepada orang kaya, itu untuk litwa'am, untuk makan. Litamrik, ambil berkat. Maka tidak boleh dijual orang kaya. Pada yang bijaknya litwa'aman wa tuhan, maka tidak cukup menjadikan daging kurban makanan yang dimasak. Jadi kalau umpama daging kurban kita masak di rumah, lalu kita bagi-bagi, lalu kita ya bagiin orang, enggak bisa, ya enggak bisa, enggak cukup. Berarti apa? Enggak sah. Harus mentah. Wa du'atul fuqara'i ilaihi liyakulu, dan dipanggil para fuqara kepadanya supaya mereka makan daging enggak sah. Nggak sama, jadi harus daging mentah.
Wa amma kunyatul manzuratu, dan adapun daging kurban yang dinazarkan, dia menazar kurban. Fala yakul mutta'in min asyai'an, maka tidak boleh orang yang berkurban daripada yang memakan sedikit pun. Nah, di sini kita biar cakep, biar benar Pak, pasang niat. Nah, kalau kita ngumpulin duit, nabung, bilangnya jangan buat akhirnya panitia biar pantai. Jangan bilangnya buat beli daging, buat beli hewan kurban, jangan gitu. Boleh buat, pertama buat beli hewan dipotong di hari raya. Pertama, kedua kita beli hewan unta untuk sunnah kurban. Ini panitia biar ini, biar benar. Dua cara nanti yang mau Ustaz Subhan minta kasih tahu biar nanti jatuhnya sunnah bukan wajib. Kalau wajib maka haram dimakan, kalau wajib haram dimakan. Ya, jadi boleh dua caranya. Bayangi pemakan wajib alih atasnya atas satu pun. Ini penting sekali. Karena banyak dilakukan oleh orang awam. Bapak begini, Bang Haji mau kemana? Mau ke pasar. Tukang kambing. Ngapain? Mau beli kambing buat kurban. Itu jadi nada. Haram Pak, masya Allah, begitu doang. Salam. Ingat tadi caranya buat. Pertama caranya, ini perhatiin Pak, jangan sampai salah nanti. Pertama, mau kemana Pak Haji? Mau ke sana. Ngapain? Dengkambing. Pertama, buat potong di hari raya Idul Adha. Itu tadi jadi nazar, haram dimakan, jadi wajib dia. Yang kedua, mau kemana Pak Haji? Mau ke pasar. Mau ngapain? Beli kambing. Buat apa? Sunah kurban. Pasang niat itu, cara yang begini. Boleh.
sabar. Enggak paham, enggak ngerti.
Jadi orang tua dulu itu benar banget, tulus banget. Nah ini udah paham tuh ya, dikasih duit untuk memperjelas bahwa duit inilah sebagai uang. Wa amal akikatu fa iya ma yudhba'u anil ma'lum iya masyarakat. Dan ada pun akikah, maka itu sesuatu yang disimulai daripada seorang anak berlahir pada hari yang ketujuhnya. Wa yusan dan disunahkan zabuwa menyembelihnya indah tunuh isyamsi ketika terbit matahari. Jadi bagusnya akikah potongnya ketika pagi-pagi. Ini kalau punya anak pagi-pagi, bapaknya sendiri yang bagus potong. Penyebab hukuman lalu disembelih anil gulami daripada anak laki-laki syatani dua kambing sunat. Ya, ada satu doang yang apa yang bagus dua. Wa anil jariyah disatu dan daripada perempuan satu kambing. Wa yubdil a mu'min a dan bukhara wal masakin dan menghadiahkan oleh yang berhakikat daripadanya kepada orang bukhara dan orang miskin. Fayak minuh mayati'i mayudi'i minna lakina wa ma'ala ilaihi wa la yaduhum ilaihi. Lalu ia bawa apa yang dihadiahkan akan dia dari padanya, daripada dagingnya dan kuahnya kepada mereka dan tidak ia undang mereka kepadanya. Dia tidak diundang. Jangan diundang. Jadi yang bagus itu jangan diundang. Jangan diundang. Saya alhamdulillah Pak. Ya kemarin itu yang saya undang itu cuma makanan ayamnya, yang berbuah ayamnya, yang kami udah duluan. Jadi alhamdulillah ta'adus bini'mah Allah kasih. Jadi 7 hari itu kita udah kurban, udah pakai kandungan, kita kasih-kasihin ke orang-orang. Jadi kita kasih saya mengamalkan ini kita, jangan sampai kita ngajari kita nggak ngamalin. Saya takut itu ya, kita ngajarin orang tapi kita nggak ngamalin. Jadi saya pakai itu 7 hari sudah bikin, memang biayanya lebih gede. Ya semangat, semangat, semangat. Nanti hari yang berikutnya baru kita potong rambut. Kita undang malam tadi malam sedekah, sedekah biasa. Kalau itu ada karena kita nggak malam tadi nggak apa-apa bersama. Jadi apa? Kita kepengen yang lebih, yang kita punya duit kita biar sesuai dengan syariat. Kalau punya wajib berubah dan dia masak akan dia dipenuhi dengan manis. Masaknya manis Pak. Illa rikla kecuali kakinya. Fatuqah ni'atan dilqabilati. Maka dia berikan dalam keadaan mentah kepada yang membantuin bersalin melahirkan. Yang membantuin siapa dia? Dukun beranak dulu ya. Sekarang tidak. Dan tidak ada masalah.